Assalamualaikum, selamat petang ya. Hari ini hari apa ini ya? Hari Rabu ke hari Selasa? Hari Selasa ya ini hari. Cuaca hujan, kita mau kerja. Naik mobil ataupun di Indonesia kata mobil ya, kalau di Malaysia bilang kereta. Tengok petir pun datang. Karena keadaan hujan, kita pakai topi lah. Biar senang gitu, biar jangan kepala kena hujan lah. Kita ikatkan dulu ini rambut. Kita ikat rambut, lalu kita pakai topi. Ya, pakai topi. Hujan sejuknya ya, ya ampun. Enak juga sih, tak panas gitu ya. Oke, kita pakai topi. Aduh, jatuh pula. Pakai topi. Kita pakai topi. Anak aku kepo betul lah. Mama nak kerja lah. Kita pakai topi. Dan harus juga pakai masker ya. Karena dekat sini, dekat Malaysia, COVID semakin meningkat ya. 10K bayangkan. Singgal itu kaleng-kaleng tu, bukan kaleng-kaleng oh. Angin kuat kali kan, kita pakai dia. Kita pakai. Kita masuk dalam kereta, okay? Kita buka dulu. Biasa kalau tak hujan, saya naik motor je. Naik motor, senang kan? Tuh, kita. Kita start dia. Okey, kita start dia. Okey. Start dia. Aircon tak payah kuat kali lah. Dingin sekali. Lalu kita bukakan pagar ya. Kita buka pagar. Kita buka pagar. Pagar sudah buka itu. Tinggal kita reverse. Undur ya, undur. Undur namanya. Okay. Kita undurkan dia. Pelan-pelan kita undur ya. Okay, kita undur dia. Sudah pun keluar menuju ke jalan raya. Okay. Kita tutup dulu pagar. Pagar jangan lupa tak tutup ya. Tutup dulu pagar. Lalu kita jalan ke depan. Pelan-pelan, jangan kalau ngabut. Kerja saya itu taklah jauh sangat, dekat-dekat je. Tapi bila hujan, naik motor akan basah. Kalau naik kereta kan tak basah, kan? Oke, kita ke depan. Ada bunga pula. Aduh, tuh, ke depan. Hujan yang tak berhenti. Hujannya awet tau.
Dari pagi tadi, dari pagi, dari siang ya. Dari siang. Awet sangat hujannya. Sampai sekarang jam 5 Malaysia. 5 Malaysia, oke. Okay. Nampak tak? Nampak tak? Ini kamera saya letak itu di depan. Jadi kalau memandu dia pasti goyang-goyang ya, goyang-goyang. Karena jalannya dia tak rata, jadi dia boleh bergoyang-goyang begitu. Jangan orangnya yang bergoyang-goyang, nanti jadi senget kan? Ah gitu. Aduh gitu. Pandang ke kanan, pandang ke kiri ya. Kalau memandu harus pandang ke depan, pandang ke kiri, pandang ke kanan, pandang juga ke belakang, kan? Dan yang pentingnya harus berhati-hati di jalan raya, utamakan keselamatan. Aduh, dan saya juga lupa ini pakai bel. Ya, dipakai bel lah ya. Karena dekat-dekat pun harus pakai bel. Berhentikan dulu. Tuh. Aduh, belnya pun berbelit-belit dia. Aduhai. Oke. Okay. Ready. Oke, okay, kita buat dia nampakkan jalan kita. Nampakkan jalan. Ya, hujannya yang begitu. Renyai-renyai ya. Tadi lebat, sekarang udah renyai-renyai. Walaupun hujan renyai-renyai, tapi boleh membasahkan tubuh kita yang gemulai, aduhai, begitu ya. Aduh. Jalan begitu sepi di musim COVID, orang duduk rumah ya, duduk rumah. Yang tak kerja duduk rumah, makan tidur, karena lockdown kerja makan tidur. Kalau saya lockdown tak boleh pula cuti, on terus buat itu nenek ya, buat itu popo, mandikan dia, tukarkan pempes dia, kalau dia berak ya. Itulah kerja kita. Jadi makan gaji dengan orang. Jadi pembantu. Ya macam inilah. Hujan ke panas ke harus kita jalani. Ya. Yang penting kita sehat. Itu yang utama ya. Sehat. Udah sehat kita boleh bekerja, mencari rezeki yang halal. Tuh, di depan pun sepi, tak ada kereta ya. Tak ada, orang pun tak ada berjalan, yang ada. Hanya remang-remang di jalan, biasanya sibuk juga ini jalan. Laluan orang jalan, lalu-lalang. Tuh ya, sepi. Sepi bagaikan di penjara gitu. Dekat sini ada ini tokong Cina nih ya. Dekat sini ada perkampungan Senai di Malaysia ya. Di tepi-tepi itu ya. Dekat sini pun ada perkampungan juga. Kampung-kampung yang begitu spesial macam seperti di kampung kita. Aduh, kita jalan terus, bentar lagi kita udah mau sampai. Tengok kanan kiri, yang ada hanya basikal lewat. Basikal lewat, lewat basikal. Tuh, kita bagi laluan untuk basikal. Tak ada orang, tengok, ayo. Tak ada, itu ada juga kereta lalu ya, tuh. Sangat sepi ya. Di jalan sepi.
satu-satu. Mungkin beli barang ke, beli apa ke, kan? Kita teruskan perjalanan. Berhati-hati memandu di jalan raya. Hari ini saya petang ini buat dua nenek ya. Satu nenek yang baru ini, satu lagi nenek yang lama itu. Kalau nenek yang satu lagi udah siap dah. Jadi ini dua nenek lah. Teruskanlah perjalanan ini yang begitu keras, sekerasnya batu, sekerasnya batu, dihempaskan pun tak pecah. Oh alah, nyanyi apa lah itu ya, tak ku mengerti bah. Jalani terus dengan sepinya jalanan. Kita jalan, jalan, bekerja. Jalan-jalan, bekerja. Ini dia. Pasang signal ya. Pasang signal. Tuh, masuk dia lorong. Masuk lorong dia. Dan masuk lorong belakang sahaja. Rumah anti. Kita parking sini aja. Parking. Okay. Kita matikan engine. Okay. Lalu kita keluar. Itu rumahnya ya, sana yang ada pagar kuning orange tuh. Kita keluar dulu ya. Hujan, kita hujan, hujan. Kita masuk. Masuk rumah nanti ya. Hujan menunggu pintu dibuka. Suryo. Sudah siap kerjaan kita. Kita pergi lagi, popo lagi satu ya. Popo lagi satu. Keadaan masih hujan lagi ya. Keadaan masih hujan lagi. Kita buat satu lagi. Aduh, lepas itu udah siap. Udah siap kita boleh balik rumah. Bentar lagi kita buat popo lagi satu ya. Oke, kita balik. Balik untuk buat popo satu lagi. Banyak kereta parking ya. Kalau di perumahan taman gini kereta parking banyak, jadi sempit untuk nak parking, susah. Tadi rumah popo tuh yang ini ya, yang nih yang ada pokok itu tuh. Tadi lalu belakang tuh, tadi lalu belakang. Ini lalu di depan. Pelan-pelan kita. Pelan-pelan mengarungi jalan yang dicucuri hujan rahmat Allah Ta'ala. Dan selalu murah rezeki kita ya, walaupun keadaan COVID-19 ini selalu membuat lockdown-lockdown yang begitu. Ini kita balik untuk ke rumah popo satu lagi. Lalu jalan besar ya. Lalu jalan besar.
Waduh, itu lari lari itu masuk dia jalan besar. Ini kawasan Senai lagi. Senai, Bandar. Udah mau sampai ya, udah mau sampai gitu. Jaraknya dekat saja, tak begitu jauh untuk merempuh rumah dua popo. Satu hari tiga orang popo ya. Kalau popo itu dibilang nenek, tiga orang nenek. Saya kebiasaan manggil dia popo. Kalau orang Cina cakap popo itu nenek ya. Tuh, aduh hai, beginilah kalau udah dibilang kulinya orang Cina, babunya orang Cina ya kan. Ampun dah. Hujan pun masih renyai-renyai lagi. Aduh. Dia udah mulai sampai. Ini dekat sangat dengan rumah saya ya, kawasan rumah saya. Paling dekat, jalan kaki pun boleh. Kita parking. Nah, yang ini ada kereta Toyota lama nih. Nah, ini dia rumah majikan saya. Kita parking dulu depan rumah orang nih. Sebentar saja. Kerja saya itu kalau udah sore, petang tak sampai 10 menit ya. Sekejap saja. Tapi kalau udah jam 1 siang, jam 1 siang ataupun jam apa? Jam pagi-pagi sebentar juga ya, macam petang gitu. Kalau siang itu lama, kadang dia mandi, berak gitu ya. Jadi makan waktu lama gitu. Oke, kita keluar ya menuju ke rumah Popo satu lagi. Rumah dia tuh ya, ini dia. Kita lagi dia bukakan pintu. Buka pintu sendiri. Oke, sudah siap ya. Kalau kita kerja, tukar pempes tuh. Tak payah tunjuklah tukar pempes tadi anaknya. Itu apa? Bantu apa namanya itu, letak krim. Saya tukarkan pempes lap badan dia aja. Oke, sudah siap kerja petang nih. Udah mak gelap. Apa yang bising? Bising pula dia. Oke, nah, sudah siap pun kerja kita untuk dua orang nenek. Saya tunjukkan nenek itu sebentar saja karena kita bekerja kan apa namanya itu untuk lap-lap badan dia, gantikan pempes dia gitu ya kan. Jadi tak makan waktu lama lah. Tapi kalau siang memang lama, pasal dia kadang mandi berak gitu ya. Jadi kalau petang itu memang sebentar. Okelah dulu. Sampai di sini dulu ya. Udah siap kerja kita. Kita pun mau jalan lagi ke depan tuh. Udah mau sampai juga rumah. Oke dulu, dimanapun kita berada, semoga kita sehat, murah rezeki ya. Dimanapun kita berada, selalu sehat lah. Itu yang penting. Oke, sampai di sini dulu.
Bye bye. See you again next video. Bye.